Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul mu'allif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. والثالثة أن الذي سبق يكون مثل ما يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في السورة. ألا ترى أن الشيخ العارم الفاني الذي سبق منه الزنا وقطع الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا محالة إذ لم يغلق عنه بابها ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق إن هو لا يقدر الآن على فعل ذلك فلا يقدر على ترك اختياره فلا يصح وصفه بأنه تارك له ممتنئ عنه وهو عاجز عنه غير متمكن. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama. Sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga, anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 48, betul eh? Baik, yang ketiga. Jadi oleh kerana dah sampai yang ketiga, mungkin elok kita undur sedikit ke muka surat 47. Telah berkata guru kami, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu Syekh Abu Bakar Al-Tusi, Al-Tusi rahimahullah ta'ala. Guru Imam Ghazali mentakrifkan taubat, memberi definisi taubat itu macam mana. Ujarnya bahawasanya taubat itu ialah meninggal oleh seseorang dengan ikhtiarnya, maknanya dia memilih untuk meninggalkan daripada melakukan dosa.
Dosa yang macam mana? Dosa yang kedudukannya sama dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu. Dan bukan sama rupanya. Mana mesti exactly macam dosa yang dahulu? Tak semestinya. Tapi kedudukan sama. Kenapa dia tinggalkan dosa itu? Kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan taubat. Tapi kalau misalnya kerana takut kena tangkap, kerana takut jatuh nama baik depan manusia misalnya, itu tidak dipanggil taubat. Walaupun memang ditinggalkan dosa itu baguslah. Tapi adakah dia bertaubat dari dosa? Tidak. Kerana definisi taubat itu dia meninggalkan, memilih melakukan dosa yang seumpama dosa yang pernah dilakukan dahulu, tujuan kerana membesarkan Allah Ta'ala. Dan tujuannya kerana memeliharakan diri daripada kemurkaannya, kemurkaan Allah. Maka dengan demikian, taubat itu mempunyai empat syarat. Mana kita boleh ekstrak, keluarkan dari definisi itu, empat elemen yang perlu ada dalam taubat. Pertama, ini kita laju-laju saja sebab kita dah uraikan yang ini pada kuliah yang lalu. Meninggalkan dosa dengan ikhtiar, iaitu dengan cara seseorang itu menguatkan hati dan membulatkan azam bahawa dia tidak akan kembali kepada mengerjakan dosa sama sekali. Memang tekad dia macam itu. Bukan dia tinggal sekejap pasal penat ke, kalau orang berjudi pasal duit dah habis ke. Bukan. Memang dia betul-betul berazam dah tak nak ulang lagi. Adapun jika dia telah meninggalkan dosa sedangkan dalam dirinya masih ada perasaan bahawasanya dia berkemungkinan akan kembali kepada mengerjakan dosa semula. Maksudnya contoh orang yang meninggalkan bertaubat dari minum arak misalnya. Jadi masa dia suka minum arak tu banyaklah stok arak dia tu simpan kat rumah. Ada yang beli dalam negeri, ada yang beli di overseas. Jadi bila nak taubat, sayang pula nak, mana tahu kan nak minum balik, ini beli mahal ni, beli kat Perancis ni, ini arak yang brand bagus ni, yang ni simpan dulu lah. Itu maknanya tak azam betul-betul lagi lah. Masih ada lisan dalam hati dia kot-kot nak buat lagi, maka tu tak memenuhi. Bahkan dia merasa ragu bahawa kemungkinan dirinya jatuh kembali. Maka sesungguhnya orang yang macam itu dia tidak dipanggil bertaubat. Walaupun baguslah dia tak buat dosa itu bagus. Tetapi dia tidak dipanggil bertaubat. Dia hanya seorang yang berhenti daripada melakukan dosa. Dia stop dulu. Tapi dia belum bertaubat. Kenapa? Taubat itu dia mesti ada azam yang bulat, yang 100% tak nak patah balik. Tetapi kalau macam itu bukan orang yang bertaubat daripada dosanya. Yang kedua, elemen taubat ataupun syarat taubat adalah dia bertaubat daripada dosa yang terdahulu dilakukan seumpamanya. Maknanya kalau orang tu sebelum tu dia tak pernah buat dosa tu, macam mana nak katakan dia taubat? Dia sepanjang hidup tak pernah minum arak. Lalu ada orang offer dia, "Encik, minumlah sekali." Bukan cuba minum hari-hari. Raikanlah kawan-kawan ni sekali je. Tak nak dia kata, "Oh, dia dah taubat dah tu." Tak, taubat apa? Dia memang tak pernah minum arak. Dia tidak dipanggil bertaubat. Tapi tak bagus lah, bagus lah. Lebih bagus lagi. Ya, dari awal dia dah jaga diri dia. Cuma nak kata adakah itu taubat? Tidak. Sekiranya dia belum lagi melakukan dosa itu, maka dia seorang yang muttaqi, iaitu orang yang memeliharakan diri daripada membuat dosa. Bukan orang yang bertaubat. Ya, macam contoh yang kita berikan tadi. Contoh satu orang dulu memang dia minum arak. Dia berkawan-kawan minum arak. Sekali dapat kesedaran, dia dah tak nak minum arak lagi. Jumpa kawan-kawan lama, dia ajak minum balik. Orang putih kata apa? For old time sake. For old time sake. Kenang zaman dulu-dulu. Dia kata, "Sorry lah. Memang tak minum dah sekarang." Itu taubat dia. Sebab dulu dia memang dia pernah minum arak. Sekarang dia dah taubat. Tapi kalau seorang lagi memang tak pernah minum arak dan dia over minum arak dan dia pun kata, "Tak, sorry, saya memang tak minum." Itu tidak dipanggil bertaubat. Dia bermuttaqin.
orang yang memelihara diri daripada membuat dosa, bukan dipanggil orang yang bertaubat. Ketahuilah, kalau berdasarkan syarat yang kedua ini, sesungguhnya sah dikatakan bahawa Nabi SAW adalah seorang yang muttaqin, seseorang yang memelihara diri bagi dia daripada kekufuran. Nabi SAW tak boleh kita kata Nabi bertaubat dari kekufuran, tak boleh. Kenapa? Sebab Nabi SAW tak pernah kufur. Baginda sentiasa memelihara diri baginda dari kekufuran. Tak boleh kita katakan baginda bertaubat dari kekufuran. Adapun Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sah, maknanya boleh bahawa dikatakan beliau seorang yang bertaubat daripada kekufuran. Kerana satu masa dahulu beliau pernah berada dalam kekufuran, kemudian dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, beliau taubat daripada kekufuran. Boleh, sebab dahulu pernah berlaku. Adapun mengatakan Nabi SAW bertaubat daripada kekufuran itu salah, itu tak betul. Itu yang kita dah hurai pada kali yang lalu. Yang ketiga, elemen taubat apa dia? Bahawa dosa yang pernah dilakukan dahulu adalah sama kedudukan dan tarafnya dengan dosa yang dia pilih untuk meninggalkan sekarang. Sekarang dia pilih nak tinggalkan dosa itu, tapi dosa ni dia tak buat dulu. Yang dia buat tu dosa lain. Tak apa. Asalkan dari segi kedudukannya itu sama. Walaupun dari segi rupanya tak sama. Macam mana tu? Sebagai penjelasan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tidakkah anda melihat kalau ada seorang yang tua bangka, tak nak hampir nak meninggal dah, tak larat dah. Nak bawa diri pun dah tak larat. Kena papah, kena bantu. Yang terdahulu daripada itu, pada zaman muda dia dulu, dia suka berzina. Gangster lah ni kot. Bukan setakat berzina, merompak. Taiko lah kawasan tu. Kalau kita tengok cerita-cerita gangster lah macam tu. Dia merompak, dia main perempuan, berzina. Tapi itu cerita dulu, cerita zaman muda. Sekarang dia dah lanjut usia dah, dah tak larat dah. Yeah. Jadi macam mana dia nak berzina? Kalau dia nak berzina pun dia tak mampu berzina. Tak boleh buat apa lah. Yeah. Nak merompak lagi lah. Yeah, nak bawa diri pun tak larat. Nak bangun pun kena papah, nak merompak benda ni. Oh, jadi kalau macam tu dia tak boleh taubat lah. Sebab taubat kan meninggalkan dosa yang telah lalu. Sekarang dia bukan meninggalkan, memang dia tak mampu. Jadi sebab itulah Imam Ghazali terangkan, tak semestinya exactly sebiji dosa tu, tetapi dosa yang seumpama dengannya. Apabila dia mahu bertaubat daripada melakukan perbuatan durjana itu, sudah tentu dia dibolehkan bertaubat. Kok dia orang kata, ah, dah tua dia taubat dah. Siapa kata? Siapa kata orang tua tak boleh taubat? Pintu taubat belum tertutup lagi. Dia belum sakaratul maut lagi. Ya. Jadi boleh dia nak taubat. Cuma kalau nak kata dia meninggal memilih melakukan zina, dia meninggal memilih untuk merompak pun tak boleh juga, sebab memang dia tak mampu. Jadi dia mesti dibolehkan bertaubat. Bukanlah mustahil untuk dia bertaubat, kerana pintu taubat itu belum ditutup untuknya. Walaupun dia sebenarnya dah tak berdaya nak meninggalkan zina, dah tak berdaya nak meninggalkan merompak menyambung dengan usaha ikhtiarnya, kerana dia sekarang tak berupaya. Bukan masalah dia meninggalkan, dia memang tak berupaya kerana kedaifan dan ketuaan dirinya. Tetapi sekarang dia masih berdaya upaya meninggalkan dosa gantian yang setara dengan durjana yang pernah dilakukan dahulu dengan usaha ikhtiarnya. Memang tidak sah, tak betul lah disifatkan seorang yang tua bangka yang tiada upaya meninggalkan perbuatan apa ni, angkara murka. Apa maksudnya itu? Meninggalkan perbuatan, adalah ya, maknanya dia tak ada upayalah nak tinggalkan perbuatan dosa dahulu dengan usaha ikhtiarnya sendiri. Sebagai seorang yang bertaubat, tak tepatlah.
meninggalkan akar dosa dan sebagai seorang yang enggan daripada melakukannya, sedangkan dia sebenarnya seorang yang lemah. Bukan dia meninggalkan, dia memang tak boleh dan tidak berkepayahan kerana keuzuran tua. Tetapi orang tua itu boleh bertobat kerana dia masih berdaya upaya untuk melakukan angkara dosa dari segi kedudukan dan taraf dosanya sama dengan zina dan merompak menyamun. Sebagai contohnya, dosa berdusta. Dia masih mampu berdusta, orang tua pun masih mampu berbohong. Atau dia masih mampu qazaf, iaitu dia tuduh orang lain berzina tanpa bukti empat orang saksi. Dia masih mampu mengumpat dan hasut-menghasut. Jangan kata orang tua, orang bisu boleh mengumpat. Saya ingat masa saya darjah dua, tak silap, darjah dua saya sekolah waktu petang. Dia kan ada dua sesi, sesi pagi, sesi petang. Darjah dua kena sesi petang. Jadi susah lah mak nak hantar. Mak saya bekerja, jadi dia hantar rumah nenek saya, rumah kedai. Nenek saya berniaga nasi lemak di tengah. Ya, jadi pagi hantar ke rumah kedai nenek saya tu, nanti sampai tengah hari baru saya pergi sekolah. Dekat, rumah kedai tu dekat dengan sekolah. Jadi datang orang bisu beli nasi lemak. Saya tak tahulah dia punya bahasa isyarat apa semua tu. Ya. Bila dia dah balik, kiranya datuk tiri saya lah. Nenek saya tu bercerai dengan datuk saya, kahwin lagi. Datuk tiri saya, dia kata, dia tanya, orang bisu boleh ngumpat tau? Itu darjah dulu. Orang bisu mana boleh ngumpat? Dia bercakap pun tak boleh. Boleh je tak? Boleh. Macam mana? Tadi tu dia ngumpat. Dia ngumpat macam mana? Dia kata dengan bahasa isyarat dia. Benda. Dia kata dia beli nasi lemak kedai sana tu kata. Jadi nasi lemak sini sedap. Nasi lemak sana tu makan tak bagus kata. Orang bisu boleh ngumpat. Apalagi orang-orang tu, dia tak bisu pun boleh mengumpat, tapi dia tinggal atau memahasut. Ya, angkara-angkara dosa berdusta, menuduh zina, mengumpat, menghasut dan sebagainya dianggap dosa yang setara dengan zina dan merompak menyamun. Mungkinlah dia ada terlebih kurangnya, tapi dari segi kategori dia sama-sama jenis maksiat. Ya, itu maknanya sama kategori dia. Walaupun setiap satunya berlebih kurang dari segi dosa menurut kadar masing-masing, tak adalah exactly sama, tapi kategori sama, iaitu semuanya adalah maksiat yang far'iyah, maksiat yang cabang. Maka rendah sedikit kedudukannya daripada dosa melakukan bid'ah dalam perkara agama, dan kedudukan dosa bid'ah itu rendah lagi daripada dosa kufur. Jadi maknanya dosa dia mengumpat, berzina, merompak, dosa, ya dosa. Tapi dosa melakukan bid'ah itu lebih lagi. Yang ini yang kawan-kawan duk kata kita ni lagi teruk daripada orang berzina. Sebab dia anggap kita ahlul bid'ah. Sebab lepas sembahyang doa ramai-ramai, Nabi tak buat. Lepas tu amalkan tahlil arwah, amalkan baca Yasin 3 kali malamnya 10 Syaban. Lagi kan? Sambut maulid Nabi. Jadi kita-kita ni di sisi mereka lebih teruk daripada orang yang berzina, minum arak, mengompak. Kerana dosa bid'ah lebih teruk. Nah, ini orang yang gagal faham apa yang dimaksudkan bid'ah. Bila ulama kata pelaku bid'ah tu lebih sukar bertaubat daripada orang yang buat maksiat. Sebab orang buat maksiat ni dia tahu tu dosa. Tapi dia kerana nafsu dia buat juga. Tapi dia tahu tak dosa. Berbeza dengan yang buat bid'ah, dia rasa dia betul. Maka peluang untuk dia buat taubat tu tipis. Kecuali kalau dia dapat disedarkan bahawa dia mengambil posisi yang salah. Jadi yang dimaksudkan bid'ah di sini,
Bukan yang kawan-kawan kita sangkakan doa ramai-ramai lebih teruk pada berzina. Macam tu lah. Tuan-tuan, ikut imam baca doa tu, kira lebih baik berzina lagi lah. Macam tu lah. Ajaran agama kita. Bukan. Tapi bid'ah di sini adalah bid'ah yang haram. Bid'ah yang dolalah. Seperti contohnya bid'ah fahaman Jabariyah yang menyalahkan takdir Allah. Ya, dah lah dia tak semayang satu dasar. Dia kata, Allah yang takdirkan, tak salah aku. Tanya Allah lah kenapa Allah takdirkan aku tak semayang. Ha, ini lebih parah lagi daripada orang yang buat dasar maksiat. Atau bid'ah Mu'tazilah yang mengatakan Allah hanya mentakdirkan yang baik atau lebih baik. Habis yang buruk-buruk ni siapa takdir? Tapi kalau bid'ah qadariyah tu kufurlah terus. Menafikan terus takdir Allah. Allah cipta manusia, lepas tu semuanya automatik. Bukan ada kena-mengena dengan Allah. Manusia buat sendiri perbuatan ni. Itu sampai bid'ah yang kufur. Jadi itu memang lebih parah daripada dosa maksiat cabang tadi. Mengumpat, qazar, zina, merompak. Itu maksudnya. Bila salah faham tu, saya... Ya, dia memandang kepada orang-orang masjid ni lebih teruk pada orang yang pergi disco, yang pergi kelab malam yang tu. Sebab dia anggap orang-orang masjid ni ahlul bidah. Yang pergi disco tu hanya ahli maksiat. Ini bahaya bila tak faham konsep bidah yang dimaksudkan oleh para ulama, jadi macam itu. Oleh kerana semua maksiat furung itu dalam satu kategori, maka sahlah bagi seorang yang tua bangka itu bertaubat daripada zina, merompak, menyamun lain-lain dosa yang telah berlalu. Yang pada hari ini dia memang lemah lah. Dia tak mampu nak buat seumpamanya. Dari segi rupanya, nak berzina lagi, nak merompak, menyamun memang dia tak mampu. Dengan cara dia meninggalkan maksiat gantian yang setara dengan maksiat zina dan merompak sebagai cara bertaubat untuk dirinya. Jadi dia dah taubat ni, dia tak ada lagi nak menipu, ya, dia tak lagi apa nak mengumpat dan sebagainya. Yang keempat, bahawa adalah peninggalan. Mungkin lebih tepat, mungkin kita katakan bahawa adalah meninggalkan. Peninggalan ni macam barang je lah. Ini peninggalan siapa, ini peninggalan siapa, ini peninggalan datuknya. Mungkin lebih tepat kalau kita katakan dengan bahawa adalah meninggalkan. Perbuatan dosa itu dilakukan dengan usaha ikhtiar ialah kerana mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan kerana memeliharakan dirinya daripada kemurkaan Allah dan kepedihan seksanya semata-mata. Itu tujuan dia tinggalkan dosa tadi. Bukan kerana keinginan dunia. Ya. Kan kalau buat dosa kan, misalnya, orang tahu kan kena pecat. Ya. Ataupun kalau dia ada cita-cita nak jadi calon, kalau orang tahu dia ada ambil rasuah, kan orang tak undi, misalnya. Nah, itu habuan dunia. Atau ketakutan daripada manusia, nah, takut polis tangkap, takut SPRM bagi baju kuning. Jadi itu tak dipanggilkan taubat. Atau kerana menuntut pujian supaya orang puji dia, bagus dia ni. Atau sebutan yang baik, orang anggap dia orang yang bagus. Atau kerana pangkat. Atau kerana ada keuzuran pada diri dia. Misalnya tadilah, dia tak nak merompak tapi dah cedera dah. Kalau boleh, kalau sihat nak mengumpat lagi. Nah. Ataupun dia nak berzina tapi tak apa berlaku. Tak boleh dia. Tak function. Tapi kalau function, nak mau lagi dia. Atau kerana kemiskinan, orang tu berjudi. Kalau boleh nak berjudi, orang ketagih judi ni penyakit dia, dia ada selalu angan-angan dia. Kalau kena hak ni, settle semua problem. Habis hutang-hutang dulu bayar. Duk tunggu hak kena sekali itulah yang sampai pokai.
Angan-angan tinggi. Angan-angan tinggi itu kalau betul caranya masih okey. Ini kan percentage orang tu nak menang first prize dalam judi ni kan sangat kecil. Dari segi statistik dia tu sangat kecil. Kenapa kamu tak buat berniaga apa kan? Percentage itu untung tu lagi besar. Itu calculated risk, risiko yang ada pertimbangan. Kalau judi ni dia zero sum game, nasib lah. Orang tu akan buat duit atas kerugian orang lain. Jadi dia pun tak berjudi. Eh, kamu dah taubat ke? Kenapa? Nampak tak ada beli nombor? Habis duit tak ada nak beli taubat. Ha, tu tak bagi taubat. Itu pasal dia miskin. Dia tak pergi beli nombor tu pasal dia miskin. Tak ada duit dah. Inilah syarat-syarat taubat dan rukun-rukunnya. Maka apabila terhasil dan sempurna syarat-syarat dan rukun tersebut, barulah dikatakan sebenar-benar taubat. Seterusnya, mukaddimah taubat. Qala rahimahullah ta'ala, wa amma mukaddimatu taubati fa thalathun. Ihdaha zikru ghayati kubahiz zambi wa saniyatu zikru syiddati uqubatillahi ta'ala wa alimi sakhatihi wa ghadabihi alladhi la taqata laka bihi. Adapun mukaddimah taubat itu ada tiga. Pertama, dia kena ingat betapa buruknya kesan daripada dosa. Dosa-dosa yang Allah Ta'ala haramkan ni ada kesan buruk. Sebab tu dia ada penyakit dipanggil apa? STD. Sexually Transmitted Disease. Itu biasanya berlaku pada orang yang dia melakukan seks bebas. Tukar-tukar pasangan. Berzina, hubungan homoseks dan sebagainya. Rasuah buruk. Boleh rosak, boleh hilang kedaulatan negara. Kalau orang-orang yang berada pada posisi yang strategik ambil rasuah, boleh mengancam keselamatan negara, boleh terlepas orang-orang penjenayah dan sebagainya. Ingat, buruknya dosa. Yang kedua, ingat betapa pedihnya hukuman daripada Allah Ta'ala, betapa dahsyatnya kemurkaan Allah Ta'ala, yang mana kita sebenarnya tak mampu nak menanggung. Kita ni lemah. Cuba lihat yang ketiga, wasalisatu zikru dhafika wa qillati hilatika fi zalika. Yang ketiga, supaya kita ini terdorong untuk bertaubat. Kita ingat betapa lemahnya dan kurangnya upaya kita nak menanggung hukuman dan siasaan Allah Taala. Tak percaya? Imam Ghazali bagi contoh. Fa innama la yahtamilu harra syamsin wa laqmata syurtiyyin wa qarsanam latin. Kaifa yahtamilu harar nari jahannam wa darba maqami az-zabaniyati wa las'a hayatin ka'anaqil bukhti. Maka dia kata, cuba kamu fikir, sesungguhnya orang yang tidak mampu menanggung panas matahari, kan ada masa-masa kita pergi ke Mekah, kita pergi ke mana negara-negara yang panas tu, tak bertanggung, bahar ya, keluar aja daripada hotel tu Allah. Ya, kalau tak kena ibadah, kalau boleh tak mau keluar. Itu baru panas matahari. Tak ada mampu menanggung pukulan daripada polis. Kalau kena tangkap dengan polis, masuk dalam bilik tu dipukul, dibelasah misalnya. Boleh ke polis belasah orang? Tak tahulah SOP yang macam mana. Ha. Tapi kalau kira kan dengan polis kan, dia biasanya fizikal dia kuat. Kalau dipukul tu kan sakit. Dan juga gigitan semut kita tak tahan. Nah, kalau kita tengah semayang, tiba-tiba kena gigitkan semut api, Allah. Nak mufarokoh ke macam mana? Semut gigit. Maka macam manalah orang ini boleh menanggung panasnya api neraka jahanam. Ya. Panas matahari tak boleh tanggung. Dan pukulan cemeti daripada malaikat zabaniyah. Dan sengatan daripada ular yang sebesar tengkuk unta. Semut gigit pun tidak tak tahan. Wa aqariba kalbiran. Dan juga kala jeking.
sebesar keldai. Khuliqat minan nari fi daril ghadabi wal bawar, yang dicipta daripada api di negeri yang penuh kemurkaan dan juga azab. Na'uzubillah min sakhatihi wa azabihi. Jadi orang tu bila dia fikir, buruk sebenarnya dosa. Banyak kesan yang tak elok. Bila dia fikir, macam mana nak tanggung murka Allah Ta'ala. Murka manusia, malah manusia pun kita tak tahan. Yang bunuh diri tu lagi. Pasal kena buli dalam cyber. Ya, orang buli, orang kata macam-macam dalam dia punya media sosial, dia tak tahan bunuh diri. Itu baru cercaan manusia, macam mana murka Allah. Dan lemahnya kita nak menanggung. Nah, tak kita api neraka lah, api rokok kita tak tahan. فإذا وزبت على هذه الأذكار وعودتها أنا علي وأطراف النهار فإنها ستحملك على التوبة النصوح من الذنوب والله موفق بفضله. Kalau kamu berkekalan mengingatkan perkara-perkara ini setiap malam dan sepanjang siang, insyaAllah ingatan ini akan membawa kamu untuk bertaubat nasuha daripada dosa. Allah jugalah yang memberi taufik dengan kurniannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama natarudu min syamsika abadan abada. Allahumma ankulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin.